Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini saya nak masak dodol ya. Ini bahan-bahannya tepung pulut 400 gram ya. Ini tepung pulut 400 gram. Tepung beras 100 gram. Gula pasir 400 gram. Garam setengah sudu teh. Kacau semuanya dulu. Nah, ini nak tuang dalam pan ya. Dulu kacau dalam pan sekali. Ini santannya 900 ml. Ini pekat santannya. Masuk semua. Ini sampai halus ya. Rasa vanila ya. Satu sudu kecil ya. Rasa vanila. Nah, ini agar-agar satu paket ya. Tadi lupa nak letak ya. Satu paket agar-agar. So, kacau sekali lah. Okey, sekarang nak masak ya. Nah, ini saya kacau dengan api sedang ya. Kacau terus sampai masak ya. Sampai mantal macam ni ya. Ini kacau sampai masak ya. Ni kalau nak ini sampai 45 minit ya baru masak. Kacau je terus macam ni ya. Letak ni ya, letak margarin ya. Letak margarin. Sebab ini santannya ni, santan itu kan. Santan original lah, bukan santan ini ya. So letak satu saja ya. Letak satu saja. Ini kalau nak masak apa lebih kenyal, lebih apa, satu jam lah. Kacau macam ni. Biasa 45 minit aja macam tu lah, masak lah sudah. Ini nak letak wijen ya. Kacau dulu, kejap lagi masak ya. Letak wijen. Ni dah masak ya dodolnya. Dodolnya letak wijen punya. Dodol wijen dah siap dah. Kalau tak nak wijen, tak payah letak wijen ya. Ini cari kampung lah. Kalau tak nak bijan, tak payah letak bijan ya. Nak perasa apa pun boleh lah, terpulang ya. Okey guys, dah siap ya dodolnya ni ya. Saya buat dua bahagian ya, jadi dua ya. Boleh cuba kat rumah guys. Mudah saja ya, sedap ya. Kalau tak nak bijan, jangan letak bijan lah ya. Saya suka bijan, letak bijan sedap lah. Okey, jangan lupa ya, subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum, bye.